Ini adalah ratunya. Alhamdulillah langsung kita dapatkan. Up, kita tangkap ratunya. Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya mendapatkan koloni apis serana. Lebahnya ini bersarang di pondok kebun. Nah, kita akan melakukan upaya pencarian ratu lebah. Mudah-mudahan kita berhasil mendapatkan ratu apis serananya ini. Sahabat semua, ini sebagian besar koloni apis serananya naik ke atas. Coba kita amati apakah ada ratunya berada di sini. Sahabat bisa diamati, ini masih putih bersih nian posisi sarangnya ini. Kita coba ambil sisir sarangnya ini. Wih bro, ada madunya nih bro. Ini yang atas putih bening, ini adalah madu. Netes-netes madunya. Sahabat, ternyata ada madunya. Lumayan ini madunya. Saya tidak membawa alat apa-apa ini. Wis, bro. Subhanallah, bro. Madu ini. Saya mau menggunakan kontak motor untuk mengirisnya. Karena saya juga tidak membawa pisau. Tidak menyangka menemukan keberadaan sarang lebah ini. Masih ada satu sisir sarang lagi. Masih ada beberapa ini. Sahabat, kita ambil semua sisir sarangnya ini terlebih dahulu. Ini sisirnya kita iris, ini masih ada satu sarang lagi. Masih ada satu sarang kecil, kita ambil. Ini tangan saya penuh berlumuran dengan madu dari koloni apis serana yang akan saya pindahkan ke kotak budidaya ini. Semua sarangnya sudah saya ambil, sekarang kita berupaya mencari keberadaan ratu lebahnya. Kita memasangkan sisir sarang yang akan kita pasangkan di frame kotak budidaya. Kita ada di pertengahan
perkebunan kelapa sawit, dan alatnya ala kadarnya. Aja sarangnya sudah saya gantungkan. Sekarang kita berupaya mencari keberadaan ratu lebahnya. Madu bolok iku, ke? Madu bolok iku. Madu bolok, madu padet. Kita sekarang berupaya mencari keberadaan ratu api serananya. Kita coba ambil koloninya ini dan kita masukkan ke kotak budidaya. Kita ambil perlahan-lahan lebahnya ini. Kita mencari ratunya. Alhamdulillah, sahabat. Ini ratu apis serananya terlihat. Ini adalah ratu apis serana. Bisa dilihat. Nah, ini adalah ratunya. Alhamdulillah langsung kita dapatkan. Up, kita tangkap ratunya. Nah, ini ratu apis serananya sudah saya dapatkan. Nah, ini ratunya. Sudah saya tangkap. Alhamdulillah. Ini ratu apis serananya. Ini ratu apis serananya saya kurung dan akan kita letakkan ke kotak budidaya. Bisa nih, wes. Kita masukkan ratunya ke dalam frame budidaya. Sahabat, ini ratunya sudah saya dapatkan. Saya mau ngambil beberapa koloni ini. Saya letakkan ke ratunya supaya mereka tahu kalau ratunya sudah ada di dalam kotak budidaya. Ini saya ambilkan. Kita ambilkan lagi. Sahabat, kita bersama Bang Uco, Mas Odik, sama Bang siapa nih? Bang Supardi. Ya. Oh, ini adalah para juragan-juragan yang ada di Desa Talang Alai. Kita mengambil lebah pada kesempatan kali ini di wilayah Desa Talang Alai. Ini ratunya sudah saya masukkan di sini. Tinggal nunggu beberapa saat. Nanti semua koloni yang masih berada di dalam akan masuk ke dalam kotak budidaya. Semua, misi kita untuk memindahkan koloni lebah pada kesempatan kali ini berhasil. Sampai lagi dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.